atas dugaan yang sebesar-besar. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Serang pada Selasa 26 Maret 2024. Di mana dalam agenda paripurna tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengungkapkan sejumlah pencapaian pada LKPJ tahun anggaran 2023. LKPJ menggambarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat capaian program sesuai target kinerja. Berdasarkan LKPJ tersebut, ada beberapa kenaikan atau progres terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, diantaranya kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM dari target minimal 67,57 poin hingga akhir tahun 2023 mencapai angka 72,63 poin. Kemudian tingkat pengangguran terbuka dari target tidak melebihi 11,55%, bahkan tercapai 9,94%. Kemiskinan pun menurun dan laju pertumbuhan ekonomi naik dari target 2,42% tercapai 4,80%. Menyampaikan, menyerahkan dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang tahun anggaran 2023 di paripurna DPRD. Dalam LKPJ kami terdapat alhamdulillah terdapat kenaikan atau progres itu misalnya di IPM di sana 2022 kita 67,57% dan di 2023 72,63%. Bupati berharap LKPJ yang disampaikan tersebut, DPRD dapat menyampaikan rekomendasi paling lambat 30 hari setelah laporan disampaikan sebagai bahan masukan dan evaluasi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, serta nantinya rekomendasi tersebut disampaikan ke Gubernur Banten. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.